Okey, tuan mohon perkenalkan diri tuan, silakan. Okey, saya Khairul Hazami Abdul Ghani. Saya terlibat dengan PIBG ini di berbagai buah sekolah, antaranya di sekolah rendah, di sekolah menengah harian dan juga di sekolah asrama penuh. Sila tuan nyatakan jawatan tuan di sekolah ini. Okey, saya selaku YDP PIBG bagi penggal kedua sesi 2018-2019 dan saya terlibat PIBG di Sumar Mawi sudah masuk tahun yang keempat. Okey, tuan, soalan yang seterusnya saya ingin bertanyakan tentang peranan PIBG dalam membantu kecemerlangan sekolah, terutamanya di sekolah inilah. Yang pertamanya di segi peranan PIBG yang saya lihat, yang pertamanya adalah dia ada satu jambatan daripada ibu bapa dengan pihak sekolah yang menghubungkan satu hubungan yang dapat menjalin satu hubungan yang lebih memperangsangkan bagi melahirkan kecemerlangan di sekolah itu sendiri. Dan di sini kalau kita lihat dari segi PPPM 2013-2025 di mana peranan PIBG ini dia bagi kepada dua KPI. KPI yang pertama adalah penglibatan ibu bapa di dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah, iaitu KPI yang pertama melibatkan kehadiran ibu bapa dalam program-program, contohnya dari hari orientasi, hari penetapan target dan hari kecemerlangan akademik. Dan bagi pelibatan pula, kita boleh lihat KPI yang kedua, iaitu penglibatan ibu bapa di dalam program yang dianjurkan oleh pihak sekolah, antaranya hari sukan dan gotong-royong. Kita boleh lihat dari segi itu. Jadi saya melihat antara dua KPI ini, kita melihat bagaimana ibu bapa mengambil berat dalam menjayakan program-program yang dianjurkan oleh sekolah. Dan di situ juga, kalau kita lihat kehadiran hari ini, boleh katakan percentage di seluruh negara amat-amat kurang, amat-amat rendah. Boleh katakan paling tinggi pun sekitar lebih kurang dalam 20 hingga 30%. Itu bagi pandangan peribadi saya. Dan di sekolah ini pun, kalau kita lihat tahun ini bermulanya pelibatan daripada kalangan ibu bapa yang meningkat, boleh dikatakan kita mencapai sasaran sehingga 80 sehingga 85% dari segi kehadiran dan juga pelibatan di dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Dan selain pada itu juga, dari segi peranan PIBG ini, kita fokus kepada bagaimana nak melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dunia dan juga cemerlang di akhirat. Dan kita pecahkan kepada beberapa kategori yang betul, iaitu yang pertamanya adalah di segi kurikulum. Kurikulum di mana itu adalah orang kata tu satu standard yang kebanyakannya ibu bapa mengharapkan kecemerlangan anak-anak dalam pelajaran. Dan itu peranan PIBG bersama-sama pihak sekolah adalah orang kata tu membantu segala perancangan ataupun segala program-program yang melibatkan kecemerlangan akademik. PIBG menggerakkan dari segi mengeluarkan dana, contohnya. Dan selain pada kecemerlangan akademik, PIBG juga melihat menyokong untuk program pembinaan sasah diri, iaitu melibatkan al ehwal murid. Dan boleh katakan semua sekolah menghadapi masalah disiplin dan tak lari juga di sekolah Sumar Mawi ini menghadapi masalah disiplin, tapi tidaklah kata tu disiplin yang terlalu berat. Dan walaupun ia tidak terlalu berat, tapi peranan PIBG adalah bagaimana nak mendidik pelajar-pelajar yang berdisiplin dan melahirkan seorang insan yang mempunyai sasiah diri ataupun melahirkan kemenjadian murid itu yang tentu diinginkan oleh ibu bapa secara khususnya dan oleh Kementerian Pendidikan secara amnya. Dan selain satu lagi, kita nak melahirkan juga pelajar-pelajar dari segi sudut sukannya, dari segi sudut kurikulumnya. Jadi ada setengah-setengah pelajar yang hebat dari segi akademiknya dan ada setengah-setengah pelajar hebat dari segi kecemerlangan kurikulum dalam sukan. Dan ini kita PIBG juga memberi perhatian dalam bidang sukan, di mana apa juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan sukan yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun di peringkat pejabat pendidikan ataupun peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan pihak PIBG bersama-sama dengan sekolah Sumar Mawi khususnya, memang kita mengambil berat dan mengambil bahagian di setiap anjuran yang dilaksanakan itu. Okay, terima kasih kepada Cik Khairul Hazami sudi membantu dalam sedikit interview yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Cik. Okey, terima kasih kepada pihak
Puan kerana menjemput saya dan untuk mendapatkan sedikit pandangan bagi pihak PBG. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.